Yo, so halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin, dan di video kali ini, seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Dan handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang, yaitu tentang handphone terbaik yang pastinya paling cocok dibeli di tahun 2024 ini. Tapi dikhususkan dari Poco. So, jadi langsung saja, ini dia. 6 handphone Poco terbaik di tahun 2024. Poco C65 dibekali layar IPS LCD 6,74 inci. Resolusi layarnya adalah 1600x720 pixel HD+. Dengan refresh rate 90Hz dan tingkat kecerahan 600 nits. Pada aspek kamera, Poco C65 dibekali kamera belakang ganda. Terdiri dari kamera utama 50MP f1.8 dan kamera makro 2MP f2.4. Konfigurasi ini terbilang meningkat dibanding pendahulunya yang membawa kamera utama 50MP dan kamera kedalaman 0,08MP. Selain itu, resolusi kamera depannya juga meningkat menjadi 8MP. Pada aspek hardware, Poco C65 ditenagai oleh sistem on-chip yang sama seperti Poco C55, yaitu MediaTek G85. Ada dua opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 6x128GB dan 8x256GB. Poco C65 juga dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan dukungan fast charging 18 watt. Untuk spesifikasi layarnya, Poco M5S menggunakan panel AMOLED 6,43 inci. Layar ini memiliki resolusi Full HD Plus 2400x1080 pixel, tingkat kecerahan atau brightness maksimum 1100 nits, kerapatan pixel 409 ppi, dan dilindungi kaca Corning Gorilla Glass. Layar ponsel ini memiliki sebuah punch hole yang memuat kamera selfie 13MP f2.4. Sementara di bagian punggung, ada modul kamera besar tempat dibenamkannya 4 kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 64MP f1.8, kamera ultrawide 8MP f2.2, kamera makro 2MP f2.4, dan kamera depth sensor 2MP f2.4. Di sektor hardware, Poco M5S ditenagai chipset MediaTek Helio G9512nm, yang dipadukan dengan dua opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 4x64GB dan 6x128GB. Poco M5S juga ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fitur pengisian cepat atau fast charging 33 watt. Poco M6 Pro hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus 2400x1800 pixel. Refresh rate 120Hz. Layar ini juga dilengkapi kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5 dan pemindai sidik jari in-display berjenis optical. Di tengah atas layar, terdapat lubang punch hole yang memuat kamera depan 16MP f2.45. Berpindah ke punggung, terdapat 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP f2.2 bidang pandang 118 derajat, dan kamera makro 2MP f2.4. Untuk jeroan, Poco M6 Pro ditenagai oleh sistem on-chip Helio G99 Ultra dari MediaTek. Poco M6 Pro disokong oleh baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh, dengan teknologi pengisian cepat atau fast charging berdaya 67 watt. You are an amazing ball of light. I'm sorry.
Layarnya berukuran 6,67 inci dengan resolusi mencapai Full HD Plus dan refresh rate hingga 120Hz. Panel AMOLED yang digunakan pun membuat Poco X5 5G semakin nyaman untuk dipandang. Untuk mendukung semuanya, Poco X5 5G sudah membawa baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Tersedia juga dukungan fast charging dengan kecepatan 33 watt. Untuk urusan performa, Poco X5 5G akan bekerja dengan prosesor Snapdragon 695 5G. Bagian kamera juga sangat menarik. Poco X5 5G memiliki 3 kamera utama di bagian punggungnya, masing-masing dengan sensor wide angle 48MP, ultra wide angle 8MP, dan makro 2MP. Sementara di bagian depan ada kamera selfie 13MP. Poco X6 mengusung layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 2712x1220px. Layar ini dilapisi kaca pelindung Corning Gorilla Glass Victus, sehingga panel tidak mudah retak atau tergores saat terjatuh. Bagian tengah atas layar dilengkapi sebuah modul lubang punch hole yang memuat kamera selfie beresolusi 16MP f2.45. Pada bagian punggung, smartphone terdapat modul persegi yang memuat 3 kamera belakang, yakni kamera utama 64MP f1.79, kamera ultrawide 8MP f2.2 bidang pandang 118 derajat, dan kamera makro 2MP f2.4. Di sektor jeroan, gawai terbaru Poco mengandalkan sistem on-chip, SoC ya, maaf, Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 4 nanometer. Untuk urusan daya, Poco X6 ditopang oleh baterai jumbo 5100 mAh dengan teknologi pengisian cepat atau fast charging berdaya 67 watt. Poco X6 Pro ditenagai oleh chipset yang lebih mumpuni ketimbang saudaranya, yakni Dimensity 8300 Ultra dari MediaTek. Soal fotografinya, Poco X6 Pro dibekali 3 kamera belakang dan 1 lampu kilat LED. Konfigurasi kameranya meliputi kamera utama 64MP f1.8 OIS, kamera ultrawide 8MP f2.2, dan kamera makro 2MP f2.4. Untuk kamera depannya, Poco X6 Pro memiliki kamera beresolusi 16MP dan ditempatkan dalam punch hole di tengah atas layar. Menyoal layarnya, HP seri X terbaru Poco ini datang dengan panel AMOLED berbentang 6,67 inci. Resolusi layarnya adalah 2712x1220px dengan perbandingan rasio 20 banding 9. Refresh rate mencapai 120Hz. Layar juga sudah dilapisi kaca pelindung Gorilla Glass 5. Poco X6 Pro disokong baterai berdaya 5100 mAh dan mendukung pengisian daya cepat atau fast charging berdaya 67 watt. Hold these doubts like the playing cards. Nah, itulah dia 6 handphone Poco terbaik di tahun 2024 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, buat kalian yang tertarik, langsung aja dicek di kolom deskripsi. Di sana saya bakal sertakan link pembelian untuk setiap produk yang ada di dalam video ini ya. Terima kasih, gue Erwin, dan bye.